Menko ini terbuka karena komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para operator ini dan yang melaksanakan ini harus nyaman informasinya. Ada 500 bantuan paket ya dari Kementerian Perhubungan tadi. Ini ditargetkan bagi para pelaku ekonomi yang betul-betul dibutuhkan oleh warga, terutama ojol nih. Ojol ini peranannya vital sekali sekarang karena banyak warga yang tetap di rumah memesan, tapi mereka harus sehat, mereka harus tetap prima, makanya difokuskan kepada ojol dan juga pengemudi angkot. Jadi tidak ada di stakeholder di bidang perhubungan.